Bahwasanya seseorang kalau dalam keadaan darurat sekali, betul-betul harus utang, baru utang. Dan itu pun harus diikuti saudaraku seiman dengan hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang utang niat membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang tidak mau bayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan ini berbahaya. Juga Suhaib Al-Khairi mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berutang sedangkan dia niat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Oleh itu teman-teman, utang itu darurat sekali dan niat mau membayar. Karena kalau kita niat memang dari awal tidak mau bayar, walaupun utang itu ribawi, karena tetap dihitung utang. Kenapa dari awal masuk dalam poin itu, ya? Harus diselesaikan walaupun kepada orang kafir sekaligus. Dan ini berbahaya. Dan juga dalam hadis dikatakan, barang siapa meninggal dunia sedangkan ia menanggung utang satu dinar atau satu dirham, sangat kecil, maka akan dibayar dari amal kebaikannya. Di sana tidak ada dinar ataupun dirham. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Dan ini juga disanadkan dengan sanad sahih. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati dengan utang. Jangan paksakan diri. Nikmati sesuatu dengan tanpa utang. Belum mampu beli rumah, tidak usah paksakan. Belum mampu beli mobil, tidak usah paksakan. Beli yang kita mampu, gitu kan? Kecuali antum jelas-jelas punya akad sama seseorang, misalnya ada orang mampu, kita bilang, tolong bayarkan saya utang ya. Kita tahu sumbernya, niat mau bayar tidak ada masalah. Tapi kalau kita dari awal tidak mau niat bayar, ini berbahaya. Allah akan persulit membayar dan akan menjadi penyebab siksa kubur.